Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan Donald ya. Dalam video YouTube-nya itu, syahadat itu adalah suatu kebohongan besar umat muslim gitu. Nah, ini yang harus ditegaskan bahwa Donald itu udah gagal paham pertama. Artiannya mengartikannya udah salah. Kalimatnya memang benar. Tapi ada yang salah nyebutinnya seperti begini ya. Saya bersaksi, itu kata Dona, bersaksi mana ada kan syahadat saya bersaksi. Itu kalimat kedua Donald ya. Yang pertama adalah saya berjanji. Berjanji, bukan bersaksi. Berjanji tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita itu berjanji tidak akan menduakan Allah, begitu maksudnya. Tidak akan menduakan, mentigakan Allah, begitu maksud. Berjanji ini, pertama jangan jauh-jauh dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah berjanji, bukan bersaksi ya. Salah Donald. Berjanji tiada Tuhan selain Allah. Saya berjanji tidak akan menduakan Tuhan manapun dengan Allah. Itu artinya Donald. Donald bodoh lu. Yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah sebagaimana setelah diperintahkan dalam Al-Qur'an. Setiap umat muslim membaca Al-Qur'an dan di sana ada Allah berfirman bahwa Muhammad adalah utusanku. Itu kata Allah, ya. Jadi Muhammad adalah utusanku kata Allah. Kan tadi di ayat pertama, di kalimat pertama saya bersaksi tidak Tuhan selain. Berarti saya sudah meyakini apa yang dikatakan Allah. Jadi bersaksi di sini bukannya saya melihat Muhammad itu langsung dengan mata kepala sendiri. Dan kita juga sadar bahwa Muhammad itu kan manusia zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya kita bisa lihat, goblok. Kalau zaman dulu itu kita cukup Allah yang berkata di dalam Al-Quran dituliskan dan kita wajib percaya. Ya kan begitu, saya bersaksi. Apa yang dikatakan Allah bahwa Muhammad itu adalah utusan, saya juga bersaksi. Maksudnya begitu. Apa Allah? Nih, yang kedua, kalau lu ateis, jangan coba kamu menghina orang Islam. Jangan kamu menghina non agama orang lain. Contohnya, hidup ini punya Tuhan ya. Gak kayak kamu gak punya Tuhan. Nih lihat, bulu alis lihat. Perhatikan Dona, perhatikan nih ya, saya ajarin kamu ya. Ini bulu alis udah bertahun-tahun loh. Saya gak lihat dia tumbuhnya segini Dona. Bulu mata saya yang lentik ini tidak saya lihat dia panjangnya segini Donald. Tapi rambut nih, rambut kok panjangnya bisa terus saya potong nggak habis-habis terus panjang lagi panjang. Ini sama ini sama rambut Donald, tapi dia tuh punya aturannya Donald. Lihat Donald ya. Coba perhatikan rambut atas, rambut alis, rambut kumis. Kamu perhatikan, jangan yang jauh-jauh. Kamu ngebahas itu di video itu air apa sih? Air yang di dalam diri kita dulu nih. Bulu mata kalau nggak diatur sama Tuhan ini lu panjang. Gua doain lu kalau lu nggak punya Tuhan, bulu mata lu tuh besok bakal panjang, nggak ada aturannya. Amin. Buat si Donald tuh ya, perhatikan Donald. Dasar ateis goblok.